Halo teman-teman, saya Mas Put Channel alias Putra Pamungkas. Buat teman-teman setiap penonton Daring Timur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya tambah semangat Om Daring Timur untuk mengupload video-video selanjutnya. Karya-karya dari Om Daring Timur pasti akan lebih jos, gandos. Halo, ketemu lagi di channel Daring Timur, channel kreatif yang serba otodidak. Kali ini saya hadir kembali dengan kendaraan khas dari Indonesia, yaitu truk tua, truk Mercy klasik atau biasa dikenal dengan nama Mercy Bagong, yang sedang melakukan kegiatan di pelabuhan tradisional, di mana banyak kapal-kapal kayu yang sedang bersandar di dermaganya. Nah, pada gambar ini juga terdapat pesan, meskipun kita sudah tua, tapi kita tidak boleh menyerah untuk tetap berusaha dan tetap produktif untuk menjalankan tanggung jawab dari dilahirkannya diri kita. Gambar ini sendiri saya perkirakan seharusnya dapat saya selesaikan selama 4 hari. Namun karena berbagai permasalahan psikologis di mana banyak beban pikiran yang harus dibagi ke sana kemari, akhirnya gambar ini jadi molor sampai dengan 7 hari. Dan meskipun molor, gambar ini sangat patut untuk disyukuri, karena apabila saya tidak memaksakan diri, gambar ini bisa juga menjadi gambar yang terbengkalai dan tidak akan pernah terselesaikan. Untuk pembuatan gambar ini, yang paling saya sukai adalah penggunaan pulpen putih di atas kertas yang berwarna abu-abu, di mana ketika kita menggoreskan tinta putih itu, akan ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita melihat warna putih yang begitu kontras muncul di atas kertasnya. Nah, selain pulpen putih, di sini juga saya padukan dengan pensil putih Derwent Colorsoft YC720. Nah, pensil putih ini juga berperan sangat banyak sebagai blender atau perata untuk semua warna yang saya goreskan di atas kertas. Nah, untuk peralatan yang saya pergunakan, teman-teman bisa membaca di deskripsi video-video saya semuanya. Dan apabila ingin mengetahui peralatannya lebih jauh lagi, maka saya juga sudah pernah membuatkan video khusus yang membongkar semua peralatan gambar yang saya pergunakan. Nah, melalui video ini, sebuah karya seni di mana saya tahu persis bahwa sangat sulit bersaing dengan video-video hiburan dari para selebritis dan tokoh-tokoh nasional yang sekarang berbondong-bondong masuk ke dunia YouTube. Maka agar channel saya dapat bertahan, saya mohon dukungan dari semua teman-teman untuk men-subscribe, menekan loncengnya, kemudian memberikan komentar di bawah, dan juga men-share video-video saya sebanyak-banyaknya, agar melalui channel kecil ini saya dapat berbagi pengalaman dan juga berbagi inspirasi melalui karya-karya saya kepada anak-anak dan teman-teman di seluruh Indonesia. Dan akhir kata saya ucapkan salam damai, salam kreatif, dan selamat menyaksikan.